give you praise, all that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your ways in me. This is my desire. Shalom anak-anak, selamat pagi. Saatnya kita untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita beribadah anak-anak, Bu Purnama berharap anak-anak bisa duduk dengan tertib. Ketika kita bernyanyi, Bu Purnama harap anak-anak bernyanyi dengan sukacita. Sebelum kita memulai ibadah kita di hari ini, mari kita bersaat teduh. Kita bersaat teduh. Amin. Baik anak-anak, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dengan cara seperti apa? Dengan cara kita bernyanyi memuliakan nama Tuhan. Baik anak-anak, Bu Purnama undang anak-anak untuk berdiri. Mari kita berdiri dengan menyanyikan lagu Berani Tampil Beda. Doa.
ya. Kita kembali menyanyikan pujian syukur kita kepada Tuhan dengan bernyanyi nanti I Love You Jesus. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami di hari ini Tuhan masih dapat bangun dalam keadaan sehat dan kuat. Bapa di surga, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Berikan kami Roh Kudus-Mu agar kami mampu bisa memberikan yang terbaik untuk-Mu Bapa. Berikan kami kemampuan untuk fokus dalam beribadah, sehingga pujian kami, persembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, hidup kami sudah berdoa. Amin. Oke anak-anak, kembali kita menyanyi I Love You Jesus. Semangat ya. Tinggi langit di atas bumi, demikian besar kasihnya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anak-Nya, demikian Tuhan sayang kepada anak-anak-Nya yang takut akan Dia. Kita nyanyi sejauh timur dari barat. Jaga kau ingat lagi.
Shalom. Apa kabar anak-anak? Sehat? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Namun, sebelum itu, mari kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, pada hari ini Tuhan sudah menyertai kami dan membimbing kami. Kami akan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Mohon sertai kami agar kami dapat mengikuti, membaca kebenaran firman, mendengarkan kebenaran firman dengan baik. Tolong sertai kami Tuhan, jaga kami, berikan kami konsentrasi yang baik sehingga kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Bapa di surga, dengan pertolongan Tuhan kami meminta, kami juga dimampukan untuk menjadi pelaku firman. Ini doa kami Tuhan, terima kasih dalam anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Ya anak-anak, kita akan menyaksikan sebuah cerita tentang seorang tokoh yang ada di dalam Alkitab. Kita akan mendengarkan cerita dan menyaksikan sebuah video tentang seorang Naaman. Nah, selamat menyaksikan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Seorang pahlawan tentara, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu sakit kusta. Seorang anak perempuan dari negeri Israel, ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, dikirimnyalah pesan kepada raja, "Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar, dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel?" Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah, dan engkau akan menjadi tahir.'" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini."
Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Pergilah dengan selamat." Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya, berkatalah Naaman, "Jikalau demikian, hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan." Kalian sudah menyaksikan? Iya. Kita sudah menyaksikan sebuah video menceritakan tentang apa sih? Ya, menceritakan tentang seorang Naaman yang adalah seorang panglima perang kerajaan Aram yang disembuhkan dari penyakit kustanya. Nah, di dalam cerita tadi kita menyaksikan bagaimana seorang Naaman dapat disembuhkan melalui Nabi Elisa. Tetapi di dalam cerita ini tadi, kita menyaksikan ada seorang anak kecil yang menjadi pelayan di rumah Naaman. Dia yang menyampaikan kepada istri Naaman bahwa ada seorang nabi yang ada di Israel yang akan memberikan kesembuhan buat Naaman. Nah, di sini kita melihat akhirnya Naaman pergi, dan ketika ia pergi ke sana dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa, dia menjadi sembuh. Wah, sungguh hebat ya. Pasti Naaman itu sangat mengucap syukur. Mengapa? Karena ternyata Naaman itu menderita penyakit kusta. Pada zaman itu penyakit kusta adalah penyakit yang dikatakan orang sebagai penyakit kutukan. Dan orang yang menderita penyakit kusta diasingkan. Tidak boleh dia dekat-dekat dengan banyak orang. Dan dia harus tinggal sendiri. Sungguh kasihan ya. Seorang yang punya kedudukan tinggi, seorang yang sangat gagah perkasa, ternyata sakit kusta. Penyakit yang sangat tidak disenangi, bahkan yang dikatakan sebagai penyakit kutukan pada saat itu. Kasihan sekali Naaman, seorang panglima yang seharusnya gagah perkasa, harus diasingkan. Tapi dia dapat sembuh. Dari siapa? Dia sembuh karena siapa? Karena seorang anak kecil yang memberitahukan dia informasi tentang seorang nabi yang bisa menyembuhkan. Nabi Elisa ini adalah nabi yang diberkati oleh Tuhan. Dan melalui Nabi Elisa, Tuhan menyembuhkan penyakit Naaman. Nah, di sini ibu ingin menyampaikan ada hal yang kita pelajari dari seorang anak kecil, yaitu pelayan panglima kerajaan Aram, yaitu seorang pelayan kecil. Namanya tidak disebutkan. Di dalam pembacaan kita pun, di dalam kitab Raja-Raja, dua Raja-Raja, di situ dikatakan bahwa dia tidak memiliki nama. Di dalam pembacaan kita, dia tidak memiliki nama, tapi dia adalah seorang anak kecil. Di sini kita mau belajar bahwa seorang anak kecil, perempuan lagi, bisa menjadi berkat bagi orang lain, bisa menjadi berkat bagi orang dewasa. Dia adalah seorang gadis, anak kecil yang berasal dari Israel.
Anak ini pasti mengenal, dia tahu bahwa di Israel raja Tuhan Israel itu mampu menyembuhkan. Jadi dia tahu. Dia akhirnya menyampaikan kepada istri majikannya. Dan istri majikannya itu memberitahukan kepada Naaman, "Pergilah." Dari seorang anak kecil ini kita belajar bahwa walaupun dia masih kecil, dia bisa menjadi berkat bagi orang lain. Berkat bagi orang dewasa. Demikian pun juga seperti sama dengan kalian. Kalian masih berusia sekolah, masih kecil. Tetapi kalian pun bisa menjadi berkat bagi orang lain. Berkat bagi mama papa, berkat bagi guru, berkat bagi kakak, kakek, nenek. Kalian pun bisa seperti anak kecil di dalam cerita tadi. Kita mau belajar. Yang kita bisa pelajari dari anak kecil ini, yang pertama, dia mengenal Tuhan. Dia mengenal Tuhan Israel, yaitu Allah Bapa. Dia mengenalnya. Jadi dia juga bisa akhirnya dia bisa menyampaikan, memberitahu kepada majikannya bahwa di Israel sana ada nabi yang diurapi Tuhan yang bisa memberikan kesembuhan kepada Naaman, majikannya. Dia mengenal Tuhan. Nah, sama dengan kalian. Kalian pun juga mengenal Tuhan, bisa mengenal Tuhan. Melalui apa? Melalui baca firman Tuhan. Setiap hari sebelum kita memulai akan pembelajaran kita di sekolah, di rumah yang kita sedang belajar, setiap hari sebelum kita belajar, kalian membaca firman Tuhan. Gunakan itu, kesempatan itu. Gunakan dengan sebaik-baiknya. Dengan membaca firman Tuhan dan berdoa, kalian akan mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Siapa yang memberikan kemampuan buat kita, kalian, untuk bisa melakukan segala perkara. Dan dengan mengenal firman Tuhan, dengan membaca firman Tuhan setiap hari, kita akan semakin mengenal siapa Allah yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Yang kedua, melalui sikap anak ini yang mau menolong, yang mau berbagi, dia bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dia mau membagikan apa yang dia ketahui kepada orang lain dan menjadi berkat. Dan yang paling utama juga, dia memiliki sikap yang baik. Tidak mungkin tuannya yang secara istilah sudah lebih dewasa, lebih besar dari dia, mau mendengarkan anak kecil. Pasti dia menyampaikannya dengan sopan, dengan sikap yang baik. Nah, melalui sikapnya ini, dia bisa membawa berkat untuk orang lain. Nah, kalian pun bisa. Kalian mampu, kalian bisa. Jangan menganggap saya masih kecil, saya nggak perlu, nanti saya nggak dihargain. Tidak, kalian bisa. Dengan cara apa? Melalui melakukan tugas tanggung jawab kalian dengan baik. Tugas tanggung jawab kalian dengan baik itu apa? Belajar. Kalian dengan belajar, kalian bisa menjadi berkat bagi orang lain. Mama papa bisa melihat, wah, anak saya belajar dengan baik, membuat mama papa semangat. Aduh, aku harus semangat nih. Saya harus semangat. Anak saya semangat untuk belajar. Saya pun harus semangat untuk bekerja. Supaya bisa memberikan hasil yang baik. Bisa menyekolahkan anak-anak saya dengan baik. Karena dia semangat untuk belajar. Akhirnya mama papa jadi semangat lihat kalian belajar. Itu bisa menjadi berkat buat kalian. Kalian juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Melalui apa? Sikap kalian. Dengan mengenal Tuhan dengan baik. Melakukan semua yang Tuhan kehendaki akan terlihat dari sikap kita. Ketika kita sikap kita baik, benar, seturut dengan firman Tuhan, orang akan melihat, wah, dia adalah anak yang sangat diberkati Tuhan. Akhirnya orang tertarik, mau juga ikut baca firman Tuhan, ikut ibadah, karena melihat kita
Jangan menganggap kita tidak mampu karena kita masih kecil. Tidak. Dalam hal yang kecil pun kalian bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dimanapun kalian berada. Dengan belajar dengan baik. Melakukan tugas-tugas dengan memberikan yang terbaik. Kalian sudah menjadi berkat. Untuk orang lain, untuk siapapun. Jadi jangan menganggap karena saya masih kecil, saya nggak usah melakukan hal ini. Kalian masih kecil, tetapi kalian bisa, mampu dan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Hal yang terkecil pun, seperti yang tadi Bu katakan, dengan belajar. Itu adalah tanggung jawab kalian. Tetapi lakukan dengan setia. Karena dengan setia kalian belajar untuk menjadi anak-anak yang bertanggung jawab. Dan nanti besar, kalian pun akan menjadi anak-anak yang bertanggung jawab. Jadilah saksi, jadilah berkat, jadilah perpanjangan kasih Tuhan dengan orang-orang yang ada di sekitar kalian. Selamat belajar, terus semangat belajar. Tuhan Yesus pasti akan menolong kalian dan memberkati kalian. Amin. Terpujilah Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, mari kita tutup firman Tuhan ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini, untuk kasih penyertaan Tuhan. Engkau sudah menolong dan memberkati kami. Kiranya kebenaran firman-Mu yang sudah kami pelajari hari ini dapat mengingatkan kami untuk menjadi anak-anak yang bertanggung jawab. Menjadi berkat bagi orang lain dimanapun kami berada. Biarlah di masa kecil ini, di masa kami bersekolah, kami juga tetap bisa menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih ya Tuhan, mampukan kami, jadikan kami sebagai pelaku firman-Mu, sehingga kami dapat memuliakan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Tetap sehat. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fear relieved. How precious did that grace appear. The heart I first believed, troubled in danger, toils and snares, I have already come. This grace had bought me safe thus far, and grace will lead me home. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Sekarang kami mau berdoa untuk proses pembelajaran daring kami ya Tuhan. Biar ada roh hikmat, wahyu, dan pengertian turun atas kami, para siswa dan siswi, guru-guru dan kepala sekolah. Kami juga berdoa untuk para orang tua murid ya Tuhan. Kiranya berkat Tuhan selalu ada atas usaha, pekerjaan, dan pelayanan orang tua kami. Apapun yang dikerjakan oleh orang tua kami, Tuhan buat berhasil karena Tuhan Yesus menyertai dan memberkati orang tua kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk proses pembangunan IPK Balikpapan 2.
Tuhan Yesus menyertai dan memberkati proses pembangunan IPK Balikpapan 2 hingga selesai dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk proses vaksinasi COVID-19 yang sedang dilaksanakan di negara kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, biar semuanya jadi tepat seperti yang Tuhan mau. Dan bangsa kami dilepaskan dari pandemi ini ya Tuhan. Doa ini kami naikkan hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Cheers.